Ini namanya Sikiring atau Pius. Harganya berapa? 1000 perak, Tenun. Ini bahasanya regensi, kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi, Bang. Dengan channel saya Netatun, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman. Bagaimana, Bang? Cara mengatasi kibasannya regensi yang mati pakai jurus 1000 perak. Ini kibasannya regensi, kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total. Ini mesin dari kipas angin Anda merek Regensi. Kita akan colokin. Kita pencet angka 1. 1 mati, Bang. 2 mati dapat? Ya. 3 nih, 3. 3 juga mati. 1 mati, 2 mati, 3 juga mati. Cabut. Kalau kipas angin Regensi mati, ya ini mesinnya seperti ini. Kita bongkar dulu bagian ini nih. Dibongkar dulu untuk mesinnya seperti ini, baut-bautnya. Kipas angin Regensi ini harganya kurang lebih 500 apa? 300 sampai 500 ribu rupiah. Nah, ini udah seperti ini, udah lepas. Teman-teman ditandain dulu ya. Jangan main bongkar-bongkar. Oke, nih. Sebelum dibongkar ditandain dahulu seperti ini nih. Nah, pakai tipek. Kalau nggak punya tipek pakai spidol, tarik ke atas. Nah, ini. Tandain dulu pakai tipek, kemudian dibongkar. Ini bawa 1, 2, 3, 4. Bongkar 4 baut ini. Satu tips sama Anda nih, kalau misalnya pada saat ada bongkar baut ini nih, Bang. Keras nih. Pakai gini nih. Digetok pakai besi kayak gini nih. Nah, nah, nah. Tuh. Nah, dapat? Ya. Nah. Nih. Nah. Oke. Nah, sini. Nah. Ini udah yang keempat. Ini kalau udah ditandai nih. Ini kita tinggal buka. Kita tinggal belek. Nanti dia akan kebuka nih. Ini seperti ini tinggal kita getok. Nanti dia akan mangap nih. Di sela-selanya digetok. Pakai bank min. Nah. Nah, tuh. Nah. Nah. Nah, nah, nah. Nah, getok. Songkel dah. Nah. Lagi getok. Tekan, songkel. Nah. Oke. Songkel. Pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya apa, teman-teman? Fokus ke sini nih. Fokus ke barang ini, cari barang yang bentuknya kayak gini nih. Teman-teman cari barang ini nih. Nanti di sini, nanti ada teman-teman di belek ya. Di belek pelan-pelan nanti teman-teman ketemu dengan barang ini. Kita bersihin dulu, Bang, ya. Hitam kotak kabelnya 2, kakinya 2. Nah. Dicari di sini pelan-pelan. Nah, ini. Nih, teman-teman nih. Ini yang akan kita operasi. Akan kita ganti nih. Nih, kita tinggal hancurin aja, Bang. Kita hancurin seperti ini. Hancur. Nanti akan ketemu 2 pin. Kita hancurin juga. Ini alatnya kita tinggal pasang seperti ini. Kita kasih solasi kertas dulu. Ini kita balut pakai solasi kertas ya, biar dia nggak apa, Bang, nggak ketemu ya. Nah, oke. Yang penting dia jangan sampai sentuhan lah. Oke, ini kita lepas dulu dong biar PW. Nih untuk asnya kita lepas dulu teman-teman ya. Ah, oke. Ini kita tinggal solder, kita kerok dulu, Bang. Ah. Pelan-pelan ya teman ya. Kita tinggal solder di sini. Kalau nggak punya solder, teman-teman tinggal pakai kabel. Nah, ini udah. Nah, oke, satu di sini, satu lagi di sini nih. Oke, kita tinggal solder seperti ini. Oke, nah ini kita kasih ini, Bang, biar aman. Nah, seperti ini. Biar nggak bersentuhan dia. Ini kita tinggal sambung seperti ini. Oke. Nah, seperti ini udah cukup. Kita tinggal balut lagi pakai selasi kertas kalau lebih aman. Nah, seperti ini. Habis itu kita tinggal rapikan. Ini kita jepit aja segini. Kita ini kita jepit kayak gini pakai kabel tis. Nah. Oke. Kita akan pasang lagi seperti semula. Pasang. Nah. Alright. Nah. Oke.
Kita pasang nih ya bang. Nah, sama seperti tadi, tipe ketemu, tipe X. Kluk 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 kluk. Kita tinggal pasang bautnya satu di sini aja deh. Kluk kluk. Kalau ngencengin nyilang ya, atas bawah kanan kiri, masih berat diketok dikit. Nah, biar enteng. Oke, kita pasang. Kita pasang lagi seperti semula. Kita akan colokin. Kalau dia muter berarti masalah beres. 1 2 3 colok dapat. Kita pindah ke 1 jeder. Alright. Ah, nyala pakai. Ya. 1 nyala nih teman-teman. 2 jeder. 2. Mantap. Nyala teman ya. 3 bang. Mantap, nyala ya. Alhamdulillah bang. Matikan, 0. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas. 1000 perak bang. Cukup 1000 perak. Ini namanya sikiring atau pius. Harganya berapa? 1000 perak, teman. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketika di Google Map, Andre Tatum.